seems like it is the end on this day. Jadi pertama kali ikut turnamen, terus kamu langsung menang tuh pertama kali ikut. Dulu kita setim banyak menang ya sih. Banyak. Ya enggak. Terus sempat kayak 13 win streak gitu, turnamen online gak pernah kalah. Dan depannya justru kamu jadi juara dunia di ajang M1 World Championship, sekaligus MVP. Iya, juara dunianya waktu itu. Dan itu pencapaian tertinggi Eko? Pencapaian tertinggi, gitu. Memang udah goalsnya sih, kalau misalnya ini, apa namanya, menang emang pensiun. Emang udah selesai gitu, udah puas lah pada saat itu. Dan di grand final kita benar-benar mendominasi banget. Itu jarak dari peringkat kedua sama kita itu 100-an poin, itu jauh banget. Ya udah akhirnya kita menjadi juara dunia di situ. Enggak disangka sih. Enggak disangka sih. Enggak disangka-sangka. Iya. Tapi kita emang di saat itu juga percaya diri banget, benar-benar se-confident itu.